Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Bagi teman-teman semua, jangan lupa subscribe atau langganan, like videonya, aktifkan bell untuk dapat notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Kebetulan hari ini hari Minggu, aku bikin video ini tanggal 5 Januari. Kalau sekarang sih kontennya aku ingin share koas live aja sih. Kemarin aku minggu ke-9 di penyakit stase dalam, which is ini adalah stase besar terakhir aku, stase jaga terakhir aku, karena masih ada stase setelah ini tapi udah gak jaga lagi, cuma stase kecil. Ini adalah stase besar penyakit dalam, jadi aku ada 10 minggu di stase ini. Ini aku mau update live aja lah ya, sekalian cerita-cerita gimana kehidupan koas aku. Jadi bagi teman-teman mungkin yang baru nemu channel ini, aku Syifa, salam kenal. Aku mahasiswa kedokteran, sekarang lagi tugas di rumah sakit menjadi dokter muda atau co-assistant yang kalian kenal dengan koas. Senin sampai Jumat kita wajib hadir sampai sore. Tiap harinya sampai Minggu, dari Senin sampai Minggu pasti ada yang gantian jaga malam di rumah sakit atau jamal lah ya. Ruangan besarnya sebenarnya ada 3, terus ada yang ruangan luar kayak VIP-VIP gitu. Di situ juga ada pasien penyakit dalam kan. Ruangan utamanya tuh ruang wanita bangsal gitu. Kalian mungkin pernah ke rumah sakit kayak ada 10 atau 12 bed dalam satu kamar, itu namanya bangsal. Ada ruang wanita, ruang pria, ruang jumpa konsulen atau konsultan penyakit dalam. Itu mungkin penyakitnya yang lebih berat gitu ya, tambahan yang ada di VIP-VIP gitu. Nah, update live aku adalah kami cuma berenam di stase ini. Otomatis di ruang wanita 2 orang, ruang laki-laki 2 orang, bangsal ya. Terus 2 orang lagi di ruang jumpa konsulen. Jaga malam itu ada poin-poinnya. Berhubung di RJK aku cuma 2 orang, otomatis dalam 1 minggu cuma kita berdua yang ganti-gantian jaga malam. That's why kenapa kalau misalnya kalian followers Instagram aku di SYFKNDI, kalian pasti tahu kayaknya aku tiap apa nge-story, insta-story itu pasti lagi di rumah sakit atau enggak sorenya lagi tugas ataupun malamnya jaga malam, karena memang begitu. Bayangin ada 7 hari dan kita cuma berdua, otomatis jaga malam ada yang 4 hari, ada yang 3 hari. Dan itu weekend pun Sabtu Minggu kita tetap jaga gitu. Gak apa-apa, gak masalah, karena itu adalah proses belajar. Mungkin teman-teman yang belum koas, yang masih kuliah-kuliah nih, ataupun teman-teman SMA yang nantinya mau jadi dokter, kayak gini nih kehidupan kita sebagai koas. Jadi pagi kita datang, kita lihat pasien, kita periksa, kita juga tensi. Aduh guys, maaf ya, agak blur. Kita tensi, kita tanya-tanya keluhannya apa, kita anamnesis, kita lakukan pemeriksaan. Ya, sesuai dengan bimbingan dokter juga ya. Oh, ternyata ini gejala-gejala yang dulu kita temui gitu. Misalnya kalau sindrom nefrotik, oh ternyata ini ya, moon face, bengkak pada wajah, pada kaki gitu kan. Terus lab-labnya ternyata meningkatnya ini-ini aja gitu. Jadi kita benar-benar belajar di rumah sakit gitu kan. Langsung nih lihat pasiennya, ikutin dokter ya. Lihat dokter yang ngasih terapi apa-apa aja gitu. Di sana kita belajar langsung gitu. Terus kalau di penyakit dalam tuh ada bimbingan rutin, misalnya kayak tiap 2 kali seminggu pasti ada temu dosen atau temu pakar gitu kan. Belajar sambil diskusi, ngebahas kasus. Terus kita sebagai koas tuh juga ada kasus-kasusnya yang harus dipresentasiin, namanya laporan kasus. Nanti kita bikin diskusi, kita presentasi, oh ini kasusnya gini-gini, perawatannya gini-gini, sesuai nggak dengan teori-teori yang ada. Jadi kayak belajarnya kayak gitu. Capek, pasti capek, karena kita ya di rumah sakit lah setiap hari, tapi itu kayak pembiasaan sih kan. Kalau stress, burnout, ya paling karena capeknya aja sih, kayak badan tuh pegel-pegel semua karena kesana kemari kan guys, kayak mengelilingi rumah sakit, melihat pasien-pasien ada nggak di ruangan sana, ada nggak di ruang sana gitu, kayak mondar-mandir. Tapi nggak apa sih, seru gitu, itu nggak masalah karena itu kan proses belajar kayak aku bilang tadi ya. Tapi aku senang sekali aku bisa dapat kesempatan ada punya YouTube, bisa sharing ke teman-teman semuanya. Bahkan aku nggak pernah jumpa tapi bisa ngobrol ya kan, bisa tanya diskusi tentang masalah sekolah kedokteran, kesehatan aku, itu adalah satu hal yang bikin aku senang juga. Dan semoga aku tetap bisa sih bikin video YouTube ini. Jadi bagi teman-teman, ayo dong please subscribe channel aku biar aku semangat terus bikin video di sini. Ini udah 100-an video sih, dan insya Allah aku akan terus bikin sampai 1000 video ya kalau bisa sih ya.
Jadi aku open question aja sih di bawah, kalau misalkan ada pertanyaan tentang sekolah kedokteran ataupun masa koas ataupun curhat-curhatan lainnya, silahkan komen di bawah. Aku sesekali ingin bikin random video kayak gini aja biar ya aku bisa ngomong kayak tanpa skrip, kayak cuma ngomong apa yang aku rasakan sekarang dan apa yang ingin aku sampaikan ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.